instalasi input menggunakan grommet ini. Jadi kita menggunakan grommet ini yang terbuat dari karet agar menghindari dan meminimalisir rembesan air agar tidak mudah menetes seperti itu. Nah, cara memasukkannya selang PE ini ke dalam, jadi cukup dimasukkan saja seperti ini sahabat. Jadi cukup mudah, mudah dipasang dan mudah dilepas. Ya, jadi seperti ini. Oke, seperti ini nanti hasilnya teman-teman setelah kita gunakan. Jadi meminimalisir namanya air yang menetes supaya biaya produksi kita tidak memakan waktu habis di sini teman-teman. Nah, kalau tidak gunakan grommet nanti seperti ini. Kita lebih banyak menghabiskan biaya produksi untuk